Bila kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk dapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Oke, selamat menonton dan terima kasih. Jadi anak sukses. Nah, mau tahu nggak kuncinya? Mau kuncinya? Rajin belajar. Jadi adik-adik ini, ya kita ini harus rajin belajar. Kenapa harus rajin belajar? Supaya adik-adik ini menjadi anak yang pinter, anak cerdas, anak sukses. Ya. Dan adik-adik, sekarang Pak Miing mau ajak bermain sambil belajar. Tapi belajar dengan Pak Miing tidak boleh ada yang takut. Jadi harus jadi anak pemberani. Kenapa harus jadi anak pemberani? Karena adik-adik ini mau jadi anak pinter, mau jadi anak cerdas, mau jadi anak sukses. Kalau jadi anak sukses dan cerdas itu tidak boleh takut, harus jadi pemberani. Kenapa harus berani? Karena Pak Miing nanti kalau ada yang takut bermain dan belajar dengan Pak Miing, Pak Miing mau kasih hukuman. Kenapa dikasih hukuman? Supaya adik-adik ini jadi anak pinter. Mau tahu nggak hukumannya? Dengarin, dengerin ya. Tapi sebelum Pak Miing lanjut, Pak Miing mau ucapin dulu ya. Tolong dijawab bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dari PAUD Kasih Ibu, yang terhormat para ibu guru, tidak lupa untuk orang tua murid, adik-adik yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, Pak Miing beserta teman-teman Pak Miing dan Taman Wisata Matahari mengucapkan selamat datang dan selamat berjumpa di Taman Wisata Matahari. Ya, adik-adik, ibu kepala sekolah, ibu guru, orang tua murid, adik-adik semuanya, Pak Miing dan teman-teman Pak Miing, sebelumnya mohon maaf ya Bu ya, bila ada kesalahan, takut ada yang ngomong Pak Miing ini, soalnya Pak Miing ini agak jaya, ya, super jaya, jadi mohon dimaafin ya Bu ya. Oke. Okay. Pegang deh, pegang, enggak
Takut. Enggak usah. Pegang, Kak. Halus bulunya. Halus bulunya enggak? Jangan takut. Siapa yang hilang nih? Tuh, si Sipa aja berani, Dek. Oh, no, Sipa berani. 1, 2, 3, pegang. Wahnya namanya jeklek nih, dia malah lagi nengok segala apa. Gereget dari tadi. Ntar anak-anaknya naik gitu ya? Iya, kalau yang berani. Sekotak gini doang juga. Aku seorang petani, ayo jalan di tempat, mempunyai cangkul bengkok, maju kalau berjalan. Aku seorang, oke, sekarang pakai musik ya, oke, pakai musik supaya enak ya. Ini soalnya hari ini ada 10 sekolahan, jadi nyata ini ya bawaannya. Ini jumlahnya ini paling banyak ini, ya. Oke. Yuk kita jalan di tempat semuanya. Angkat kakinya lebih atas lagi. Oh,
rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nah, adik-adik, siram kerbonya, gosok, 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 digosok sampai bersih. Ambil airnya, siram kerbonya, gosok, 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 digosok sampai putih. Udah, mamanya aja, mamanya aja, jangan usah ikut. Udah, jangan usah. Eh, teman-teman, tadi kan kata Pami, manain kerbonya nggak boleh gini-gini ya, nggak boleh ya. Angin, ya. Aku seorang. Kalau nyanyi, kalau berjalan tuh. Oh,
Kita tolong dong di
TikTok. Musik TikTok. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, semangatnya luar biasa ya. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana mana mana? Ini. Mana mana mana? Ini. Oke, halo. Hai. Kalau kita bilang halo, jawabannya hai. Hai. Halo. Hai. Suaranya mana? Halo. Hai. Hai. Halo. Hai. Halo. Suaranya mana? Hai. Halo. Halo, halo, hai. Hai. Hai, halo, halo. Hai, halo, hai. Halo, 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 hai, halo, halo. Teman-teman tadi di sana ngapain aja? Yang pertama, cipanya di sini nang. Kita numpuknya pakai berhitung di sana. Bisa. Berhitungnya 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang ganti pakai bahasa Jawa, bisa enggak? Yuk kita pakai bahasa Jawa. Siji, loro, telu, papat, lima. Bisa enggak? Bisa. Yuk kita bareng-bareng pakai bahasa Inggris. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Pakai bahasa apa lagi? Sunda. Pakai bahasa Sunda bisa enggak? Bisa. Yuk kita bareng-bareng pakai bahasa Sunda. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bahasa Arab. Yo. Wahidun. Satu Ismailin. Dua Salasatun. Tiga Al-Faratun. Empat Hamsatun. Lima Sifatun. Pakai bahasa apa lagi? Bahasa planet. Pakai bahasa planet bisa enggak? Bisa. Yuk kita pakai bahasa planet bareng-bareng. Merkurius. Izin. 2. Aku enggak ngomong ya. Lalu ini buat apa? Buat menumbuk bijik-bijik ya. Di mana sih kacangnya, kita pegang tengah tuh. Kakinya dibuka tuh. 1 2 3 Bisa enggak? Bisa. Kalau enggak bisa, satu tangan, dua tangan ya. Tuh, 1 2 3. Ada lagi tuh. Ada lagi tuh tempatnya, ini apa tuh? Tempatnya bentuknya kayak perahu tuh. Namanya apa ini? Udah bisa ya? Ini namanya apa nih? Itu namanya lesung. Namanya apa? Lesung. Lesung ini buat naruh apa? Gabah atau padi. Sekarang siapa yang mau numbuk? Siapa yang menumbuk? Mau ditumbuk? Benar mau ditumbuk? Nah, ini kata bagi satu-satu nih. Ini pegang satu nih.
Pinter ya. Tadi maning kerbonya bisa enggak? Bisa enggak? Siapa yang tahu tanduk kerbo berapa? Dua. Ada dua ya, di kiri sama di kak di kanan. Siapa yang tahu nama kerbo siapa? Iya. Yang pertama namanya siapa? Meme. Yang kedua? Marsha. Yang ketiga? Denok ya. Denok. Nah, tadi di sana ngapain? Bajak sawah ya. Bajak sawah ditarik sama dua hewan. Nama hewannya apa? Kerbau. Biar apa tanahnya, teman-teman? Tanahnya biar menjadi gembur. Nah, kalau sudah gembur lalu kita tanam bibit padi ya. Nah, kalau sudah 4 bulan hasilnya akan seperti itu. Ada yang tahu enggak namanya apa ini? Namanya apa ini?